Antrinya akeh, Bu. 1 jam. 1 jam. Masa? Ya, saya masih di rumah masih anu nasi. Mulai masuk. Ini antri. Jam rek 1 jam 2 jam Bu. Kalau 2 jam sumpah Bu. Kita sampai tadi wis bertapan di situ ya tadi. Satu jam. Harus selesai antri di war rawon viral di Borobudur Malang. Nggak sempat di video kan pas makan, nanti kita review sambil jalan di mobil ya. Hai teman-teman, tidak ada tempat untuk bisa, maksudnya tempatnya rame banget tadi, nggak sempat untuk naruh HP dan bisa makan dengan enak dan bisa nge-review dengan enak, jadinya kita review makanannya di mobil saja gitu. Nah, tadi kita baru makan di warungnya Mbak Tin di Pasar Belimbing di Jalan Borobudur Malang. Salah satu rawon viral yang sempat kalau teman-teman melihat di FYP itu ada di IG, ada di TikTok, ada. Nah, itu kan. Dan itu kemudian yang pengen saya ngelesain ke sana. Apa bedanya? Saya tadi masuk bisa dilayanin tuh jam 2 lebih dari setelah jam 1 antri gitu. Bukan jam 1 ya, jam 1 kurang lah. Jam 1 pas dia buka dan kemudian jam antrian pertama segala macam sudah mulai rame. Saya dilayani sekitar jam 2 lebih dan setelah selesai makan itu ya setengah tigaan tadi. Dan ya sama sekalian makan sahur ya sudah ya, sekalian mau di mana lagi. Tapi dari secara rasa ini saya kan sering makan rawon di tempat lain dan juga bahkan langganan saya itu yang di warung Rampal yang di Malang itu, dan ini mungkin saya bilang versi murahnya dari warung Rampal. Enak banget, dagingnya empuk, kuahnya kental hitam gitu kan, dan enak sekali. Tapi secara rawonnya ya, tapi memang saya kurang pas dengan nasinya sih. Dengan nasinya kenapa? Nasinya menurut saya terlalu lembek dan ketika kena kuah akhirnya ya benyek gitu. Tapi tidak mempengaruhi rasa sih. Tapi kalau teman-teman yang mau kesana supaya tidak terganggu dengan nasinya, mungkin bisa pesan yang porsi setengah saja, nggak perlu yang full. Kalau yang full kesannya jadi banyak banget karena nasinya ya lembek gitu. Jadi saya juga tadi nggak habis. Antrinya wah luar biasa. Saya nggak tahu apa yang menarik orang untuk bisa datang ke situ beramai-ramai ya.
saya tadi pulang itu masih ada antriannya. Teman-teman nanti bisa lihat di footage video yang saya upload. Enak dan cocok untuk diulangi, tapi kalau berikutnya mungkin saya akan hanya pesan rawonnya saja jadi bungkus. Oh iya, tadi kalau teman-teman mau bisa lebih cepat itu dibungkus saja, dibungkus. Jadi mungkin kayaknya tadi yang ketika di awal-awal itu yang lainnya cuma satu karena mbahnya belum datang. Nanti sekitar setengah duaan lebih itu mbahnya baru nyampe dan ngunek sedikit agak cepat. Kalau di awal itu lama sekali dia ngelayanin. Oh ya, di sana juga ada menu lain ya, selain rawon ada nasi campur dan ada juga paru, sate, segala macam. Itu enak. Saya belum merasain untuk nasi campurnya, mungkin next time gitu kita akan rasain nasi campurnya. Tapi ya overall untuk rawon di Mbak Tin ini oke gitu. Dan saya ada tadi pesan rawon, satu paket rawon penuh. Kemudian itu kan seperti rawon itu berarti rawonnya nasi, kemudian tempe gitu kan, tempe sama teh manis itu masih hangat, itu 18.000, sangat murah sekali dan itu sangat affordable di kantong. Dan kalau teman-teman yang lapar di jam 1 pagi di Malang, monggo bisa mampir ke warung yang Mbak Tin di Jalan Borobudur, nanti sampingnya pasar Belimbing itu akan kelihatan kok warung yang Mbak Tin sendiri. Mungkin demikian teman-teman ya, kita lanjut review berikutnya. Semoga berkesan dengan videonya, dan kalau ada request untuk review makanan yang lain, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan biar kita akan coba lagi. Nah, nanti mungkin beberapa hari kita akan ada di luar kota lagi dan bisa nge-review makanan yang lain. Semoga berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.